Nah, ini yang buahnya yang masih nempel pada tangkainya. Ini kemungkinan sampai matang buah ketaling. Halo teman-teman, kita sekarang sudah di tengah rimba untuk mencari buah-buahan hutan. Nah ini teman-teman, kita ketemu buah hutan, buah ketaling. Nah, dia lagi berputik. Buah ketaling. Ini masih putiknya. Buah ini enak sekali. Tapi diolah dulu. Buah ketaling ini mengkonsumsinya harus direbus dulu. Nih pohonnya nih. Nih, buah ketaling ini masih muda ini. Kalau sudah tua lebih besar dari ini, sebesar jempol kaki. Ini pohonnya. Lagi berbuah lebat. Ini banyak berjatuhan nih. Lu kita sangat suka sekali dengan buah ini. Buah ketaling ini rasa buahnya itu lemak ya. Seperti buah kacang. Lihat banyak sekali ini buah-buah yang muda yang jatuh. Thank you.
berserakan nih buah yang mudanya yang jatuh. Ini pohonnya nih. Pohonnya begitu tinggi. Ini putik-putiknya yang jatuh ini. Memang semua buahnya itu tidak semuanya bisa bertahan sampai dia matang. Sebagian ada yang jatuh waktu masih muda. Ini tangkai-tangkai buahnya yang sudah habis. Nah, ini yang buahnya yang masih nempel pada tangkainya. Ini kemungkinan sampai matang buah ketaling. Buah ini juga lumayan susah untuk dicari. Buah ketaling ini, kalau kita sudah tidak asing lagi dengan buah ini, karena buah ini dulu cukup favorit. Buah ini memang asli buah rimba ya, buah hutan rimba. Dia tidak mau tumbuh kecuali di hutan. Mungkin ini juga bisa ditanam selain di hutan. Mungkin harus sama seperti habitatnya di dalam hutan gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu petualangan kita hari ini. Kita sudah menemukan buah-buah hutan. Buah ini memang punya cita rasa yang enak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus petualangan kami mencari buah-buahan hutan.